Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini 7 hari bulan Oktober 2019. Oke, so batas timbun yang ini, yaitu batas timbun yang pertama dibuat pada bulan September 2018. So bermakna sudah setahun batas timbun ini. Oke, so kita nak tengok selepas tahun apakah yang telah berlaku. Okey, ini batas timbun yang pertama kita buat. Ada pokok pisang, ada serai, ada juga pokok cili masih hidup. Pisang lagi, sedikit kangkung, dan juga garisan square foot garden tu masih ada. Okey, dan ini adalah batas timbun seterusnya yang kayunya telah di ganti dengan yang lebih baik. Ada pokok pisang, ada pokok jambu, pokok keledek. Ini puding belacan. Okey, seterusnya batas timbun yang ini ada pokok pisang nangka. Ini ada nenas, ada limau purut. So dindingnya perlu diganti. Oke, seterusnya batas timbun yang ini kok pisang renek, ada nenas. So yang ini batas timbun kantan, pokok kantan telah berbunga. Dan yang ini batas timbun pisang renek, ubi kayu jenis ubi kuning. Okey, so terdapat 6 batas timbun yang telah dibuat. So terdapat banyak kebaikan batas timbun yang kita boleh nampak. Okey, macam ni contoh yang paling mudah adalah batas timbun tu menjadikan kebun kita lebih teratur dan kemas. Dan juga kita boleh menanam tanaman yang biasanya agak susah kalau kita tanam di tanah yang biasa. Jadi bila kita buat batas timbun, kita letakkan tanah, kita letakkan kompos, sisa dapur, sisa kebun dan sungkupan, tanaman tu lebih mudah untuk naik. Okey, itulah tour kita untuk batas timbun setelah setahun. Idea untuk membuat batas timbun ini didapati dari pembacaan dan
melihat video-video di internet. Okay, so batas timbun setelah setahun. Okay, bye.